Walau di Merangin hingga saat ini belum ditemukan kasus positif corona, namun berbagai upaya guna mengantisipasi telah dilakukan oleh pemerintah Merangin. Pada Kamis pagi, Bupati Merangin Al Haris langsung memimpin penyemprotan disinfektan ke beberapa tempat umum seperti pasar, terminal, kantor pelayanan, dan lainnya. Untuk pembuatan cairan disinfektan cukup mudah ditemukan. Cukup dengan cairan pembersih lantai atau toilet, untuk itu warga Merangin diminta melakukannya di rumah masing-masing. Bupati mengajak warga untuk bersama-sama melakukan pencegahan dengan mengurangi interaksi dengan orang lain secara langsung. Artinya proses negara tetap berlangsung, tapi kita pemerintah harus menjamin warga negara untuk seaman-amannya. Ya, seaman-amannya termasuk juga para pelaku pasar yang hari ini kita anggap pasar ini kan tempat orang jual beli. Orang luar daerah banyak yang datang ke Merangin untuk belanja, apalagi kita juga banyak menjual barang-barang rempah Merangin. Luti Dayat, Jambi TV.